Ya, di video kali ini gue bukan ngelihat video lucu dari EXO ataupun editan dari EXO-L, tapi gue bakal melihat, ya kemarin kita baru aja di trendingin hashtag K-popers turun ke jalan ya, atau nggak ikut turun tangan tentang Omnibus Law. Di sini bukan hanya melihat EXO aja, tapi ya semua dari lembaga ataupun pecinta dari K-pop, yaitu K-popers semua stand ya, dari BTS ke ARMY, EXO, EXO-L ataupun NCT segala macem ngumpul jadi satu gara-gara untuk adanya undang-undang cipta kerja. Video gue ini hanya untuk hiburan semata ya guys, biar kita nggak stres ya gara-gara karena ada masalah dari undang-undang ini. Ya kita bawa santai aja, kita have fun aja. So langsung aja kita ke video aja. Oke, foto yang pertama nih. Oke, apa ini? Oke, ada dari aku EXO-L nya EXO, tapi hari ini aku jadi EXO-L nya rakyat Indonesia. Anjay, hashtag hidup mahasiswa di Mbak ini sepertinya EXO-L ya. EXO-L terus turun ke jalan. Anjay, mantap sekali ini. Kapan nih? Kayak kemarin ya. Dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat ya. Nah, kita sedang ada masalah di negara kita, tapi seenggaknya ya kita mesti damai juga, jangan ada rusuh ya ketika demonstrasi ya. Kita damai-damai aja, ikuti aturan yang ada gitu kan. Siap mahasiswa bergerak, siap. Wanjay, kita coba next. Apa ini? Indonesia darurat K-popers sampai ikut aksi stand EXO, stand NCT aja. Soal semangat negara ini butuh kita ya. Ya buat kalian-kalian yang ikut kesana, semangat ya. Kita dari sini nggak bisa berbuat apa-apa, cuma bisa bantu doa dan juga kirim semangat ya guys. Di sini video gue kita have fun aja gitu kan. Kita melihat aksi-aksi yang lucu-lucu gitu tuh. Ada juga harusnya tulisan tuh apa namanya, batalkan Omnibus Law gitu kan. DPR harusnya membatalkan RUU gitu. Ini malah Indonesia darurat tuh. Kayak popo sampai ikut aksi gitu. Kapan lagi cuy? Gila, ini apa nih? Gue emang suka lagu power yang EXO, tapi gue lebih suka power K-popers buat demo DPR laknat jing anjay. Ya, kita semua lembaga di negara ini sama, kita mesti turun tangan dan juga ya yang enggak ada harus kita tegakkan ya, guys. Kita membutuhkan keadilan. Yang mana sila kelima kita, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siap. Apa ini? Ava Korea juga mahasiswa Indonesia nomor 1, OPA nomor 2. Anjay. Betul-betul. Ya walaupun kita juga suka tentang budaya-budaya K-pop ya, idola-idola kita dari K-pop, tapi jangan lupa akan tanah air kita guys. Oke, ini tadi udah, apalagi nih. Aku ARMY-nya BTS, tapi hari ini aku jadi ARMY-nya rakyat Indonesia. Anjay. Hidup Indonesia. Hidup mahasiswa. Itu gedung DPR atau Hotel Del Luna, kok isinya setan semua. Parah sih, gue ngerti lagi dah. Loving K-pop doesn't mean losing our nation, mean losing our national, but proving RUU apa tuh? Ya, ini apa sih KUMP means losing our demokrasi. Anjay. Parah. Sampai turun tangan coy. Gue gak ngerti lagi K-popers sampai turun tangan. Nah ini nih, nah ini. Demo boleh, gosong jangan. Ini yang kita butuhkan ya. Kita boleh demo ya, tapi tenang. Selama kita skincare hampir setahun gitu kan misalnya kan, cuma gara-gara ada RUU ini kita rela berkorban. Tapi jangan lupa hasil karya kita selama setahun jangan sampai rusak guys. Kita mesti tetap skincarean. Bukan mesti tetap skincare, mesti waspada akan hal skincare kita, jangan sampai rusak. Kita malah gosong gitu jadinya. Oke, ini jadi Ova Korea, huh? Oke, tadi ini udah next. Apa nih? Maaf Pak, hari ini aku tidak apa nih? Fangirling dulu. Ini tugas negara penting, stand EXO anjay. Parah sih ya. Gua ini tuh sebelumnya tahun-tahun kemarin juga ada sempet demo apa gitu kan, sempet rame juga, tapi belum ada sampai turun tangan K-popers gitu. Ini masalah ini sampai K-popers turun sih kacau, berarti udah sampai di ambang batas harusnya ini. Apalagi coba kita next. Gak dapet idolnya, kenalan sama fanboynya yang pribumi pun saya ikhlas lahir batin. Oh anjay, apa nih si Mas ini bilang izin tidak streaming MV Treasure, mau rukiah DPR. Mau rukiah DPR gitu kan. Aduh, gak ngerti lagi deh gue ya. Kemarin-kemarin kasus gara-gara DPR di Meet, gue gak ngerti lagi bisa gitu anjir. Cuti streaming MV K-pop drama DPR RI seru Jinja. Oh sangat. Oke. Cuti streaming MV K-pop drama DPR RI sangat seru anjir. Kacau. Lebih seru dong drama DPR RI dong. Gila, luar biasa emang. Nah ini nih, lightstick tuh boleh beda-beda guys.
ini nih boleh beda-beda gitu. Tapi kalau udah soal negara kita tuh tetap jadi satu gitu loh. Ini buat para K-popers yang sudah turun tangan untuk bela negara, hati-hati ya, jaga diri kalian. Maaf, aku hanya bisa bantu doa buat kalian. Suka Korea atau K-pop bukan berarti tidak peduli negara ini, juga negara kami. Kami dilahirkan di sini, semangat para pejuang bela negara ini. Wih, luar biasa sekali, parah. Gua wah. Ya, kalian jangan khusus tentang ideologi gue lebih ini ya. Itu sebenarnya itu enggak terlalu penting, guys. Lebih penting tuh ini, masalah di negara kita tuh lagi wah, kacau. Kita emang mesti jadi satu gitu kan. Next last video nih kan. Waduh. Ini ada gedung DPR di sini, takut ada kijang satu ganti. Apa takut ada kijang satu ganti? Ini video apa nih? Teruntuk DPR. Ini ada girl band-nya, gue gak tau nih girl band dari mana gitu kan, lagi nari di atas gedung DPR. Ini kayaknya gue tahu lagunya apa. Don't Stop harusnya ya. Oh, Thumbs Up. Oh iya, yang jadi GNA itu bukan sih pakaiannya. Ya, Thumbs Up bukan bangsat ya. Gila, kapan lagi nari di atas gedung DPR itu kan. Udah. Dan Thumbs Up is luar biasa sekali. Bangsat ya, mesti tidak percaya gue ya, gue ngerti lagi dah. Ya, video gue udah sampai di sini aja. Buat kalian para pejuang yang udah turun ke lapangan, semangat. Sampai di sini video gue ya, guys. Semoga kedepannya Indonesia lebih maju lagi, lebih damai lagi. Sekian dari gue. Salam.